Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, malam ini kita akan mencari ikan menggunakan ini. Kalau di tempat kami ini namanya sarakap. Kalau di tempat kalian gak tahu namanya ini apa. Untuk malam ini kita bertiga mencari ikan menggunakan sarakap. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan hasil yang banyak. Oke kawan-kawan, jangan lupa subscribe and like and comment. Dukung channel kami ini hingga mencapai 10.000 subscribe. Oke. Kita akan melanjutkan perjalanan kita malam ini. Hantak, hantak. Oke, sahabat sekalian ya. Ini cara menggunakan alat ini kayak gini, guys. Misalnya ada ikan ini, kita ini. Ya kan, bisa contohnya kan kayak ada ikan di air gitu, kayak gini kan. Nah. Jadi kayak gini, guys. 67. Mungkin kawan-kawan sudah melihat kondisinya seperti ini. Betul. Nah, kayak gini ya. Habis itu kita ambil taruh di sini. Oke. Yang ini tempatnya di belakang ya, Kak? Iya. Nah, kayak gini. Oke. Ini enggak. Itu kawan-kawan, lokasi kita yang akan cari ikannya. Wah, mantul kawan-kawan. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Tangkap. Inilah lokasi kita kawan-kawan. Kita berjalan kaki kawan-kawan. Lokasinya di pohon karet kawan-kawan. Kebun karet, karena di lokasi kita ini banjir kawan-kawan. Semoga pencarian ikan kita malam ini mendapatkan hasil yang tidak mengecewakan. Ini kok udah long. Ini namanya ikan biawan. Tembakang, tembakang ya. Ikan tembakang tapi kecil itu. Ikan tembakang kalau lebih jelasnya, kalau di tempat kami ini namanya biawan. Mungkin terlalu kecil. Oke, kita lewatkan dulu. Kalau ini namanya ikan papuyu. Nah, ini kawan. Begini caranya kita untuk mendapati ikan papuyu.
Oke. Ini kawan-kawan. Kau juga nyentar iwannya, Cuk. Oke. Oke, mantap. Mantap. Buat, nah gitu bro caranya. Habis tangkap, lempar ke belakang. Tapi harus orang-orang yang profesional aja ya yang menggunakan ini ya. Takutnya ke belakang, terlalu lewat ke belakang, nantinya ikannya jatuh lagi. Oke bro, ini teman kita dapat lagi bro. Ikan gabus. Ikan gabus. Iya. Ada bro? Ada. Oke. Woi, ikan gabus bro. Mantap bro. Mantap. Iya. Oke bro, kita juga bukannya cuman ngimera doang bro, kita juga ikut cari gelap, gelap bro. Ini di belakang senjatanya nah. Oke, kita cari lagi. Semoga kita dapat ikan gabus juga. Karena kita cuma dapat kupuyo. Oke, lanjut. Oke bro, teman kita dapat lagi bro. Ikan nila bro. Aduh, senior ini susah dikerahkan bro. Oke, ikan apa ini namanya? Ikan nila. Iya. Oke. Mantap. Mantap. Oke, lanjut lagi bro. Kita cari bro. Semoga kita juga dapat ikan nila bro. Oke teman-teman, kita istirahat sejenak dulu teman-teman. Untuk hasil sementara teman-teman. Ini punya saya ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Ada dalamnya satu. Ya kena apa-apa. Ini punya teman kita Mas Bro. Wah, mantap nih. Ini orangnya Mas Bro. Wah. Punya teman kita satu lagi Mas Bro. Mana? Wah, sama Mas Bro. Satu kursi ini. Oke Bro. Sakit kepala. Nah, sakit kepala aja. Tambah hei lagi. Beginilah kawan-kawan, kalau hanya hidup di kampung kita, harus bisa cari ikan. Karena ikan ini untuk biaya hidup sehari-hari. Kita ini asli orang kampung. Oke Mas Bro, jangan... Jangan lupa ya bro, dukung channel ini. Biar kami tambah semangat bikin konten yang bisa menghibur kalian semua. Kawan-kawan.
gabus kawan-kawan. Oke kawan-kawan, dia ngamuk kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini gabus kawan-kawan. Oke. Nah lah. Mana? Pengannya aja bang. Oke, ini ada sawah kawan-kawan. Jujur. Ada ular bro. Belum. Dolar, bro. Wah. Panjang, bro. Yuh, cok. Kok buka kako, kena. Ini, bro, ular, bro. Nah. Panjangnya. Nah, ini. Oke. Oke. Biarkan dia bro, biarkan. Ini penjaga kita di baru. Makan hama itu bro. Karena ini, nah bumbik sini. Kenapa bro? Memang harus begitu bro. Kita pinggirkan dulu. Begitu panjang. Oke, kesana. Lumayan panjangnya. Oke, yuk ke bawah yuk. Cantik. Oh, ini ke sana. Lu diam kak. Oh, lu diam. Oke. Lu diam, nyalari terus. Oke bro. Aduh. Ngeri. Oke. Boleh lagi. Nah. Puas. Oke kawan-kawan, kita lanjut pencarian ikan. Oke kita lanjut. Bro. Kata papa, aku jom juga tadi. Jom juga. Oke, guys. Dapat nila kita, guys. Wow. Tengok. Lumayan besar, guys. Wah, ini, guys. Oh. Dapat nila kita, guys. Mantap, guys. Oke. Nah. Ya. Oke, guys. Dapat nila lagi kita. Wah, gede banget.
Nila lagi, guys. Mantul, guys. Oke, guys. Kita cari juga. Kawan-kawan, dia mendapatkan satu ekor gabus, kawan-kawan. Ayo, kawan-kawan. Apakah? Oke, kawan-kawan. Silau yang mesin termo. Anda kasih tahu dikit. Ada temannya ini, bro. Ya dah, buat dah. Satu ekor gabus, kawan-kawan. Yuk. Oke, kawan-kawan. Dia sangat senang, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Baru kali ini dia dapat satu ekor gabus, kawan-kawan. Kabur dia, guys. Oke, guys. Jangan sampai lolos lagi, guys. Sempat lepas tadi, guys. Ternyata dapat lagi, guys. Buat kedek dah. Okey. Cih. Besar, guys. Heroan. Ni dah aje. Ada kura-kura, bro. Ini binatang yang kita pelihara, yang kita jaga atau kita lindungi. Oke, kita lepas lagi, bro. Iya. Oke, kura-kura. Ini dia, bro. Kura-kura. Wow, kantutnya, bro. Kantutnya sudah kita. Oke, bro. Nih hasil kita, bro. 3 ekor. Dan ini berapa ekor, bro? 8. 8 ekor, bro. Ini orangnya, bro. Dan ini, bro. Berapa ekor banyak, bro? 15 ekor, bro, itu. Lele jumbo ada. Oke, bos. Oke. Jangan jarak, bos, lah. Sip.